Assalamualaikum. Hai semua, ketemu lagi sama saya Nur Hayati, tentunya dari channel Alam Maknur. Yang kali ini lain dari biasanya ya. Kalau biasanya saya membagikan resep-resep bagaimana cara membuat kue, kali ini saya akan membagikan sharing masalah cake decoration. Jadi nanti saya punya cake basicnya, saya bikin yang dari brownies, kue brownies. Nanti kita hias-hias sampai hasilnya nanti cantik sekali. Mau tahu seperti apa nanti hasilnya? Ikuti terus video saya sampai habis ya. Dan untuk teman-teman yang masih baru join dengan video saya, jangan lupa untuk di subscribe dan juga diaktifkan tombol loncengnya, sehingga teman-teman semua bisa mengikuti terus video-video saya yang selanjutnya. Oke, sekarang kita ikuti bagaimana saya akan menghias kue tar itu sehingga tampilannya akan sangat menarik. Cara menghias kue ulang tahun sederhana. Ini adalah brownies yang telah saya buat. Tampilannya seperti ini, saya bikin kotak. Nah, seperti ini. Ini akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis ya, menjadi tiga bagian tipis-tipis. Nah, kita iris seperti ini, kita bagi-bagi menjadi tiga bagian. Alasnya saya pakai loyang ya, karena untuk dipakai sendiri, jadi saya nggak pakai alas, pakai loyang aja. Terus saya siapkan ini whipping cream ya, saya pakai whipped cream. Dan saya oleskan di atas lapisan yang pertama. Saya oleskan semua rata. Saya pakai piping bag seperti ini supaya lebih mudah ya, dan lebih rapi hasilnya nanti. Kita oles semua sampai rata. Dan kita ratakan pakai spatula seperti ini. Lalu kita tumpuk dengan roti yang kedua, cake yang kedua. Dan kita lakukan lagi, kita oles dengan whipping cream di atasnya ya. Kita lakukan semuanya sampai rata. Kemudian begitu juga dengan lapisan yang ketiga. Terus atasnya saya kasih seperti ini, kita oles lagi dan kita ratakan. Terus kita tabur dengan cocoa powder atau coklat bubuk. Lalu samping-sampingnya kita rapikan seperti ini. Kita rapikan semuanya, keempat sisinya. Jangan lupa untuk dibersihkan ya, setelah dirapikan, samping-sampingnya dibersihkan menggunakan tisu. Oke, sekarang kita mulai menghias. Ini saya siapkan ada Oreo, terus permen Yupi dan juga beng-beng untuk menghiasnya. Ini saya sediakan split mawar seperti ini. Thank you.
dan kita masukkan whipping creamnya tadi. Kita semprotkan. Saya mau bikin 3 bunga di sini. Kemudian saya punya cherry ini 3 biji dan kita taruh di atasnya. Cherry yang ada batangnya ya, yang masih ada batangnya. Setelah itu kita kasih whipping cream lagi. Ini sebagai perekat aja ya. Dan kita atur hiasan-hiasan yang lainnya. Tadi ada beng-beng, permen yupi dan juga Oreo. Kita atur sesuai selera ya. Asal terlihat bagus aja. Sesuai selera masing-masing. Hiasannya pun sesuai selera, tidak harus memakai seperti ini ya. Kita atur sedemikian rupa hingga terlihat bagus. Dan ini saya kasih tambahan seperti titik-titik ini ya, untuk mempermanis. Untuk mempermanis tampilannya aja, agar tidak kaku ya. Dan kita pasang lilinnya. Nah, ini adalah hasilnya. Terlihat bagus ya. Seperti ini. Nanti akan kita tambahkan tulisan nama dari yang ulang tahun. Nah, namanya akan saya tulis di beng-beng yang satunya tadi. Ini adalah nama anak saya ya, yang ulang tahun. Dan kita taruh di bawahnya angka 5. Nah, ini dia tampilannya. Cantik kan? Itu tadi adalah cake decoration dari saya yang terbuat yang basicnya dari kue brownies ya. Cake brownies. Nah, itu saya persembahkan untuk putri saya yang cantik ini. Dia akan ulang tahun yang kelima. Jadi saya bikinkan kue itu tadi yang sudah saya hias tadi ya. Semoga menginspirasi video saya ini untuk teman-teman semua di luar dan bisa bermanfaat untuk semua. Sampai ketemu dalam video-video saya selanjutnya dan assalamualaikum.